Yang namanya Isma mana? Saya. Kelas berapa sekolahnya? Saya kelas 7 and kelas Andrei ambulans. Guys, ada ambulans, guys. Desi, Pak. Ada ambulans. Di sini ada ambulans. Jadi, guys, di sini itu terdengar ya. Ada suara ambulans. Wait, lagi apa? Bandung ya, bersama rencang-rencang ya. Jadi ya kita rencang-rencang ya sebelah sini ya. Parah juga. Jadi guys, saya itu lagi jalan-jalan guys di Bandung. Terus saya itu terlantar guys mobilnya mobil. Guys, terus abis itu sekarang jangan subscribe di channel Ahmad Fatul ya. Emang iya? Iya dong. Anjay, slebew. Kalau siapa gimana ceritanya hari ini? Melelahkan tapi juga menyenangkan. Isma mantap. Ini kalau Isma gimana ceritanya hari ini? Isma dingin. Menyenangkan. Dingin sekali ya guys. Dingin sekali ya. Dingin guys, dingin Hong si Pad Thai. Seperti sikap dia. Jadi kesan-kesannya apa nih? Kesannya diharapkan jangan memakai sepatu putih dan celana putih. Nah, seperti ini contohnya guys. Lu nyindir gue. Karena this is nanti sepatu N celananya black. You know black? What? You know black guys? Black itu this is kotor. You know this is kotor? This is no clean. Sekarang kondisi Bandung sedang hujan dan suasananya itu sangatlah dingin. Atis. You know is atis? This is dingin. Jadi gitu. Jadi terus, guys, ini suasananya saat malam, guys. Diharapkan yang mau jalan-jalan ke Bandung, kalian itu harus pakai jaket dan mantel karena di sini suasananya dingin. Dingin empuk ya. Kalau mau sarung tangan di bawah ya. Dingin seperti sikap dia. Dia siapa? Ini berada di mana nih? Ini di Bandung. Tempatnya namanya Farmus. Gimana apa tempatnya sih? Asik nggak tempatnya? Asik, tempatnya itu bagus guys. Iya guys, tempatnya betul sekali guys, bagus sekali guys. Lihat sendiri nih guys, nih tuh kan guys, bagus nggak guys? Bagus nggak guys? Kalau menurut saya sih ini bagus guys. Terdapat balon udara juga nih guys, lihat nih guys tuh. Ada balon udara guys. Oke guys, bagi kalian yang penasaran dalamnya tempat wisata Farmhouse itu kayak gimana guys, ikuti terus perjalanan saya guys. Kita mulai langsung masuk ke lokasi guys, ke lokasi Farmhouse guys. Oke, sekarang saya udah berada di dalam nih guys. Di sini terdapat air terjun guys, lihat nih guys, di depan saya nih guys. Lumayan bagus guys air terjunnya guys. Oke guys, kita langsung ke depan guys. Kiri tadi. Kita langsung ke sana guys. Di sini sudah banyak orang guys. Lihat nih guys, orang serang semua nih guys. Senyum ya. Nah, kalau gitu kan manis. Guys, woi, masih ngopi dorong. Woi, dorong. Ini ngopi dingin lah. Masih dorong sih. Permain ngopi mah. Dari sini. Sepadu ngopi dorong. Wes ngopi nih, wes ya ngopi. Semangat duduk dulu.
Halo guys, dari mana guys? Udah di tempat kedua di Farm House. Gimana perasaannya? Seneng? Seneng, pasti seneng. Udah muter-muter? Udah, tapi belum semua. Belum semua, oke. Kalau gitu lanjutkan muter-muternya sampai capek. Jangan lupa komen and subscribe channel Ahmad Gali. Oke. Wes, sudah ngopi dorong gen. Sampun dong. Dorong ngopi maning ga malah hasil orang ya, ngopi maning sih supaya seger kan. Ini enggak benar sampai kita. Aku udah mau bahasa Sunda. Dorong doang. Reven wes muter-muter dorong. Nggih, nggih sampun. Bagus tempat ya. Bagus, bagus. Bahagia, bahagia. Alhamdulillah. Oh. Nang, gimana? Udah muter-muter? Belum. Wih, gimana? Gimana ini belum nih? Yang lain mah udah pada capek, Nong. Guys, halo guys. Halo guys. Halo guys. Jangan lupa. Jangan lupa. Like. Like. Comment. Comment. Dan subscribe. Coba ulangi. Ih. Comment dan answer game. Apa lah, coba ulangi. Comment dan answer game. Anak jajan yang menarik nih. Tahu ini lagi lihat-lihat. Jangan lupa subscribe channel Ahmad Fugoli. Yes. Terima kasih. Oke, sama-sama. Rahma. Ini Rahma bukan sih? Iya, Rahma. Senyum gue Rahma. Rahma. Rahma udah sih. Rahma kan? Rahma itu. Hai, senyum. Gak kelihatan pakai masker nggak? Nah, baru kelihatan kan? Hai, Ica, gimana perasaannya berada di sini? Seneng nggak? Ya, seru lah. Gimana tempatnya bagus? Bagus. Terus udah keliling kemana aja? Hampir udah semua. Bis keren, mantep. Oke, lanjutkan. Nong. Senyum sekali lagi. Nah, kan manis. Wah, senyum. Nah, jadi senyum. Wis, keren kan? Orang senyum. Halo, Mang Joni. Gimana rasanya berada di sini? Senang? Ah, ya biasa. Biasa aja. Tepat gimana? Senang? Maya dia. Oh, ngantuk. Mbak. Lelah tapi membahagiakan. Ois. Bu Serina, gimana perasaannya? Sakit kaki, waduh kasihan. Nong, gimana perasaannya Nong? Senang di sini? Senang ya? Udah keliling, udah. Udah sip, mengantuk. Teol gimana perasaan Teol? Oh, sangat senang. Ois, alhamdulillah. Bu Guru? Alhamdulillah. Mana Mas? Mas kan belum. Penuh jadi. Sudah. Terus kita training nih. Ah, sok. Abang udah duluan. Aku sama abang aja lah. Kostumnya keren kan? Keren kostumnya. Keren. Teh, ini kostum apa namanya? Kostum Belanda. Oh, Belanda ya? Silakan kalian yang belum jalan-jalan ya ke sini. Jadi Bu, pesannya apa Bu?
Bagaimana kondisi jalannya lancar? Ya, kalau kondisi jalannya macet. Kondisi jalannya macet. Oke. Mantap. Lagi mantap, Bu. Hujan lagi, Bu. Lagi. Bu. Jadi kesan-kesannya apa, Bu? Jadi kesan-kesannya apa nih? Kesannya diharapkan jangan memakai sepatu putih dan celana putih. Nah, seperti ini contohnya, guys. Lu nyindir gue karena becek. Karena this is nanti sepatu N celananya black. You know black? What? You know black, guys? Black itu this is kotor. You know this is kotor? This is no clean. What is your name? My name is Asifa. You. I Laura Safi. I have hap lai dila anjay. My name is Isma. Isma. Iya betul. Binti. Tioni. No. Bapaknya kemana Isma? Bapaknya menjadi bang toy. Bapaknya tuh ya lagi pegawai ya, lagi ke Sukabumi. Fine. Kalau emaknya tuh ya lagi di mana ya tadi tuh lewat pergi naik bis, anaknya nggak diajak. Waduh kasihan. Waduh. Kasihan. Kasihan banget. Mau cerita jadi, lagi? Jadi sininya masih grimis, you know grimis. Jadi guys, inilah penampakan kameramennya. Kakek, bantu doanya ya guys. Ya, jadi Pak pesannya bagaimana? Kesannya? Kesannya. Kesannya itu manis hitam. Pahit. Seperti kopi kapal api. Mantap. Jadi ceritanya disudahin dulu ya karena ini waktunya malam terus hujan lagi. Oh, sini udah apis ya? Iya, apis lagi. Apis cuacanya. Iya. Sedang tidak ekstrem. Di sini yang dipegangin anak kecil itu waktu naik dari kolam renang ya? Diharapkan yang mau jalan-jalan ke Bandung kalian itu harus pakai jaket dan mantel karena di sini suasana dingin. Dingin-dingin empuk ya. Kalau mau sarung tangan di bawah ya. Dingin seperti sikap dia. Dingin seperti sikap dia. Dia siapa? Udahlah. Hujan. Entar dulu. Pakai kacamata dulu. Yes. Ini saya tidak bawa. Subscribe channel Ahmad Fodeli. Yeah. Okay, bye. Udah. See you next time.